Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini kami tim Pokotan Pring mencoba untuk menelusuri keberadaan-keberadaan dari peninggalan leluhur kita di daerah Pacet, teman-teman. Tepatnya berada di Prasasti Kembang Suri. Ini adalah prasasti peninggalan Raja Gilindrawardhana, raja terakhir Majapahit. Prasasti ini diberikanku sebagai tanda sertifikat untuk Patih Gangadhara. Karena berkat atas jasa Patih Gangadhara merebut Majapahit, akhirnya Patih Gangadhara diberikan tanah berdikan, tanah bebas pajak. Ini salah satu dari yang diberikan raja. Selain sekitar ada 7 yang diberikan raja kepada Patih Gangadhara atas berkat jasanya. Prasasti ini didirikan tahun 1408 Saka atau 1486 Masehi. Ya, prasasti ini bukti yang otentik dari memang benar dulu di daerah sini adanya pemukiman di zaman Majapahit. Daerah sini memang benar-benar bagus sebagai pertanian dan dihadiahkan. Ya, karena memang istimewa, tanah yang istimewa dihadiahkan kepada seorang Mahapatih tadi. Di samping dari prasasti Kembang Suri ini, teman-teman, banyak sekali artefak-artefak kuno yang kami dapati di sini. Menurut dari keterangan Mas Rudi, ini berasal dari area sekitar, karena juga banyak ditemukan ketika ada penggalian pondasi, ya Mas Rudi, ya. Ada penggalian pondasi ketika ada orang yang membangun rumah begitu, ketika penggalian pondasi banyak juga ditemukan batu-batu bata merah kuno yang sangat besar-besar di sini. Nah, seperti ini teman-teman, ada bejana bahwa memang dulu ketika ada mungkin seorang anak kecil ataupun yang masih balita, ketika dimandikan itu dimandikan di sebuah bejana begitu, dan ada sebuah tugu yang khas dengan Brawijaya beserta banyak juga kami temukan di sini seperti pipisan yang perwujudan dari puncak mandala, teman-teman. Dan seperti ini ada juga temuan terakota serta banyak sekali bahan untuk benda tumbuk, ya, atau lumpang begitu di sini. Dan seperti ini teman-teman, alhamdulillah meskipun keadaannya yang sampai saat ini belum begitu bagus, tapi masih terjaga, tertata rapi dan dirawat dengan Kang Rudi, dengan jiwa sosialnya beliau. Dan terima kasih kepada Kang Rudi yang sudah merawat tempat ini sampai saat ini. Kami dan teman-teman Pungkutan Pring bisa menikmati dan bisa melihat peninggalan dari peradaban kuno era Kerajaan Majapahit. Simbol-simbol ini membuktikan bahwa ini adalah yang untuk ini semua peninggalan dari Raja Gilindrawardhana mesti ada sosok ini. Ini ada gambar ini, semacam stempel seperti itu. Kalau untuk ini matahari dan bulan sama patok ini itu semua, ya, bisa kita lihat di aku nanti di tulisan di sana. Selama bumi dan matahari masih bersinar, ini sebagai patok ataupun ini sudah dari anak cucunya dari Patih Gangadhara, sudah hak miliknya dari itu, maka tidak boleh diganggu gugat. Sudah dipatok, ya, sudah tidak boleh diganggu gugat seperti itu, bahwa ini adalah miliknya Patih Gangadhara, dari Patih Gangadhara sampai anak cucu-cucunya seperti itu. Untuk simbol yang ini, Kang, ini seperti ini, Kang.
Ini sama kok, ada sama. Dua ya. Kalau ini seperti ada ular. Ular berbelit sama ini untuk tempat untuk biasanya kalau di Hindu itu ada tik itu loh pembakaran kemenyan seperti itu. Ini biasanya ini pusaka dari Majapahit, ya. Terus ini untuk membakar biasanya kemenyan. Di masa Akang merawat prasasti ini ada nggak kira-kira pengalaman-pengalaman spiritual begitu kan? Ada. Apa itu? Kang? Ada. Yang pertama, dulu saya masih sekitar kelas 5 SD, saya itu didatangi, di dalam mimpi saya itu didatangi sesosok seseorang yang berbaju putih, bersurban, dan mengajak saya ke sini. Dan di situ mimpinya itu loh, dari 3 orang teman saya, satu teman, itu sama mimpinya. Akhirnya saya ke sini, di waktu kecil saya ke sini, saya coba meditasi di waktu itu. Akhirnya di sini tuh anginnya besar ya, karena memang saya dulu masih kecil. Saya lari, padahal itu saya datangnya tuh siang, sekitar jam 1 atau jam setengah 2. Ada kalau sosok penunggu itu Mas Kos. Kalau aku lihat dari ciri-cirinya itu orangnya itu tua gitu, laki tua gitu. Biasanya itu semacam sering semet di sini gitu. Apakah penunggu tersebut memang ditugaskan? Memang ditugaskan dari salah satu mungkin raja ataupun tokoh di masa Majapahit, atau memang penunggu tersebut itu dengan sendirinya untuk menunggu di sini? Ditugaskan, Jo. Dari dulu itu ditugaskan oleh seorang raja gitu. Bapak saya dulu itu pernah motong yang di sini. Yeah. Dulu kan apa sih membuat jalan raya, jalan itu aku ngobong lantung. Nah, kayunya itu dipotong untuk membakar lantung tadi. Habis itu dibuat jalan raya untuk pengerasan jalan. Terus palik saya itu terkena, enggak tahu kemasukan di matanya. Akhirnya tanya ke seseorang yang punya ilmu batin yang bagus, diambil terus dibilang itu memang karena tidak permisi seperti itu. Iya, motong tadi. Siapa saja yang ingin merawat atau menjaga tempat leluhur pasti akan memberikan pengetahuan seperti itu. Okay. Akan memberikan sebagian ilmunya, ya, ilmunya kepada anak turun seperti itu, mewariskan, yang menjaga, mewariskan, gitu, mewariskan ilmu atau mewariskan pengetahuannya. Ya. Dan sedikit lagi tentang benda pusaka, ada dua unsur benda pusaka itu yang sengaja diwariskan. Itu dalam konteksnya itu pusaka itu akan mencari tuannya seperti itu. Jika udah menemukan tuannya, dalam artian itu benda pusaka ini dititipkan, dirawat kepada seseorang yang benar-benar bisa menjaga dan merawat seperti itu. Jadi itu tidak merusak keberadaan alam seperti itu. Dari Mas Tony nih ataupun dari Mas Den nih yang ditangkap dari sudut pandang si spiritualnya, apakah benda-benda pusaka di sini itu masih ada atau sudah tidak ada lagi? Masih ada. Kalau masih ada itu masih ada, dan bahkan banyak. Mungkin Mas Tony sendiri mungkin mengetahui banyak, karena yang keluar dari sini itu hanya beberapa pusaka, dan itu yang mendapat pusaka dari sini itu orang-orang pilihan seperti itu. Jadi bukan diminta dengan secara paksa, tapi beliaulah yang mengasihkan kepada masyarakat setempat mungkin ya, yang mempunyai jiwa
apa ya, jiwa yang bersih hati. Iya, yang bersih hatinya, yang ingin menjaga dan merawat seperti itulah. Ya, teman-teman Pungutan Pring, tanah di sini, wilayah ini adalah tanah yang subur, tanah yang menghasilkan hasil bumi yang sangat gemah ripah losin jinawi, sehingga wilayah ini diberikan suatu tanda, yaitu tanah perdikan atau tanah sima sebagai tanah yang bebas pajak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa'afaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.